Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my channel Abu Darman Delicious. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendownload video yang ada di YouTube, di Facebook, dan di Instagram. Ya, pertama-tama kita mendownload video yang ada di YouTube terlebih dahulu. Ya, kita cari video yang akan kita download. Contohnya ini. Kita bagikan, lalu saling like, disalin, lalu kita pergi ke Chrome dan masuk ke halaman save room. Ya, yang paling atas. Setelah tampilannya seperti ini, masukkan link yang telah kita salin di YouTube tadi, tempel, dan ini video yang tadi, terus unduh, pencet unduh. Ketika masuk di Kairolan, ketika tampilannya seperti ini, tuh sudah mendownload dan buka. Ya, videonya sudah mendownload. Videonya sudah ada di galeri. Video yang tadi sudah ada dalam galeri. Download. Ini dia. Ini yang tadi kita download. Ya, kemudian lanjut ke Instagram. Contohnya video ada yang sudah rindu suara ini. Ini Makassar Info. Kita saling linknya, saling tautan di atas sekali. Tadi itu masuk ke Chrome dan buka halaman Safroom. Safroom. Banyak plan. Safroom. Dan masukkan link video di Instagram tadi. Ya, videonya sudah ada, tinggal diunduh MP4-nya. Ya, lalu video yang ada di Facebook. Sama saja caranya, yaitu mengcopy linknya lalu masuk ke save room Facebook, terus salin tautan yang kelima, terus masuk ke Chrome, dan ke halaman save room net, dan masukkan link video yang diambil dari Facebook tadi. Ya, inilah video tadi. Tinggal kita unduh MP4-nya. Ya, cukup itu saja yang sempat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya aku makin bersemangat dan lebih giat untuk mengupload video yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.